Pak Haji, awas Pak Haji. Pelan-pelan dia nendangi ya. Ya. Ma, bohongan kan, Ma? Ayang Beb nikah sama gerobak pangsit, Ma? Ma, undangan ini bohongan kan, Ma? Ma, jawab, Ma. Saya nikahkan Rasid Al-Kepret bin Rasid Al-Kubret dengan Munaroh binti Hasan dengan mas kawin seperangkat alat sulat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Munaroh binti Hasan dengan mas kawin seperangkat alat sulat dibayar tunai. Alhamdulillah, untung cuma hayalan doang. Ayang Beb nikah sama gerobak pangsit. Ayang Beb, kenapa jadi begini sih ya? Bagas! Bagas mana sih? Bagas Soleh mana ya? Iya, Bagas juga. Pakai hilang segala lagi. Lagi pada ngapain di sini? Ikutin Pak Haji Soleh. Duh, sekarang mana dia Pak Hajinya? Tadi sih lurus. Lurus. Saya pamit pulang dulu, Bu, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dokter, dok, mau kemana, dok? Abang saya gimana, dok? Nggak tahu. Kenapa kalian pada sedih begitu sih? Hah? Ya, Bu, emang tes ya. Abah. Kenapa sih, Bu? Nggak apa-apa. Senang lihat Abah udah sehat lagi. Alhamdulillah. Lebih kayak biasanya begini. Enggak, soalnya Umi mau tanya sama Abah. Nah. Kira-kira menurut Abah, warga di sini ada enggak yang cantik gitu loh, perempuan cantik kayak Umi gitu. Kalau menurut Umi sih enggak ada, cuma Umi doang sendiri. Ya ada sih, kenapa? Dih, mana ada. Paling Umi sama Nisa. Ya pasti ada. Menurut Abah ada? Ada. Siapa? Ya jujur. Haji Soleh dong. Iya, Haji Soleh. Enak aja lo oleh. Kemarin oleh. Kapan? Waduh. Enggak, sekarang udah enggak. Haji Soleh. Bah Haji Soleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng Nisa. Mbak Abes. Neng Nisa, mau kemana? Nisa mau beli makanan, Bang, buat Abah. Alhamdulillah, Bang, sekarang Abah udah sehatan. Ingatannya juga udah balik lagi. Alhamdulillah, Abang seneng banget dengernya. Terus, Neng, mau beli makanannya di mana? Ke pasar, Bang. Pasar jauh lo, Neng. Abang antar ya. Bas, bisa tolong anterin saya nggak? Mana ya? Kebetulan saya mau ke rumah teman saya, bisa kan? Bang Abes, bisa pergi duluan ya, Bang. Mari Bu Mira, assalamualaikum. Saat terhias hidup bersama. Iya, yuk. Ingin tetap menggenggam tanganmu. Tapi ku tahu kita tak pernah satu. Maaf, ku harus pergi. Kini ku simpan rasa di hati.
jatuh bidadari apa orok 7 bulan sih kok ngowe-ngowe? Ini yang jatuh nangka. Makanya hidungmu jadi panjang. Itu bisa aja. Kalau begitu ke Bekasi. Kayaknya lagi asik banget sih. Emangnya itu belum dengar kabar? Sadam. Why? Why is Dunut? Si Abas masuk Museum Rekor Indonesia. Muri. Oh. Iya Muri, Muri. Iya, iya, iya. Iya, Muri gitu kan. Oh, bacit. Ente bayangin ya. Si Abas itu telah merubah sejarah dunia. Maksudnya? Di mana tukang bajaj? Tukang bajaj di sini berarti ya. Di sini. Tukang bajaj ini. Di sini tukang bajaj nih. Mampu mendapatkan bosnya yang sangat kaya. Ini tukang bajaj. Nah, ini bos ya. Kan jauh banget gak nyambung. Jauh banget. Iya. Bumi sama langit. Iya, gak nyambung kan? Kayak cerita apa tuh itu tau gak? Ceritanya maling kundang anak durhaka. Salah. Maling kundang ibu sama anak. Ini bawahan sama atasan. Oh, gue baru apa? Kentut dalam lumpur. Lebek gitu dong. Apa ya? Apa? Oh, cintaku digondol supir gue aja. Ya. Digondol supir. Supir. Unyuk, dia udah ngacir. Gitu udah ngomong berbusa ya. Latihan dialog panjang banget ya, dia main cabut-cabut aja. Bukan apa-apa gue kalau ngeliat si Mira. Bulu hidung gue rontok. Ustaz, kemana nih? Gak ada. Siapa yang jadi imamnya? Kamu aja deh, Mak. Kan agungnya masih kecil. Waduh, ke Bekasi. Asik nih sih. Jadi imam pahalanya besar. Ente rasit aja yang jadi imam ya. Pak Ustaz. Iya. Hey, Mas Tejo. Iya, Ustaz. Kok tergesa-gesa? Kan gak bagus itu. Walaupun emang tujuannya bakal sholat, tapi tetap namanya al-ajalatu minasyaitan wa ta'anni minallah. Terburu-buru, tergesa-gesa, itu kerjaannya setan. Kita mesti atur, mesti slow, mesti hati-hati, mesti disiplin. Nah, biar kagak terburu-buru kayak begitu, kita usahain kalau berangkat sholat, kita kagak telat waktu. Tapi kalau emang pengen bener-bener nguber pahala, nah salah satu dari Mas Tejo sama Bang Udin, mendingan ada yang komat deh. Siap, Ustaz. Allah Akbar, sudah la ilaha illallah, sudah na Muhammad Rasulullah. Hayyala sholat, hayyala falak, kudukumati sholat, kudukumati sholat. Allah Akbar, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Halo. Aduh, ini gua lagi sholat, tar batal. Ah, RT. Hah? Duit gua batal. Ya angkat. Yuk. Batal. Angkat telepon. Mas Tejo tanya sama Pak Haji ya. Iya. Pak Haji, sholatnya batal kan? Batal men. Batal. Agit po. Lu bisa diem apa kagak sih? Tahanin. Bisa po, sakit banget po. Tuh, lihat tuh. Kebengkak begitu. Aduh, kan masih Abas nih po. Kenapa sih? Itu kaki harus dibawa ke rumah sakit, keburu telat. Ntar yang ada dia amputasi tuh. Apa? Zzzz. Jamila itu kalau ngomong sembarangan kayak buang sampah itu. Jamila bener tahu ya nggak? Iya, Nca. Maksudnya Mila itu kalau nggak dibawa ke rumah sakit sekarang nih ya, takutnya itu kakinya makin parah. Dibawa ke rumah sakit aja ya. Ya tapi jangan pakai diamputasi segala ya. Sakit di sini doang. Maksudnya diamputasi semua, Bu. Bantuin dong, Bu. Kagak. Gua kagak mau adek gua kakinya diamputasi. Gua malu jadi kakaknya, tau nggak, empoknya. Ini kakinya buntung. Enggak. Kalau gitu, udah aja Umi, si Kuret bawa ke rumah Maija biar diurut. Kenapa Haji gak? Aneh gak mau dipijit sama orang kismin, ntar nular lagi. Sembarangan aja lu ngomong, sejak kapan orang miskin menular? Dia gak tahu. Nih, Pak Haji, seumpama kita bergaul sama orang kismin nih. Ntar duit dipinjemin mulu, dikit-dikit minjem duit. Tapi kan tetap aja minjem duit, lama-lama kita jadi kismin deh. Tuh, bener apa kata si Kuret. Pokoknya mulai sekarang kita bersumpah, Kuret. Iya. Jangan berteman sama orang kismin. Iya. Oke? Okay? Ane bersumpah. Sama, gue juga bersumpah. Ane gak bersumpah? Gak apa-apa, gak ada urusan sama lo. Gue gak kasih makan juga lo ntar bersumpah.
kenapa keluarga gue begini banget ya? Gue jadi ngerasa kagak berguna jadi manusia. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah pulang. Biasanya malam pulang, Mas. Wajahnya Mas rusak loh. Rusak? Biarin aja gilirannya rusak, tak dibetulin. Yang sabar, ya enggak? Terima aja keadaan, adepin dengan baik. Dengan tawakal, tabah, ya. Semoga aja cobaan buat keluarga kita ini cepat berlalu. Juga keluarga Narok. Allah kasih kita kemudahan-kemudahan setelah ini, ya. Ya. Amin, amin. Amin. Ija, Ija. Udah deh, tiap hari labbaik-labbaik. Pengang nih kuping gua ngedengernya, tau gak lo? Bu Aja, saya kan gak kenceng suaranya. Cuma pelan-pelan doang. Masa jadi pengang kupingnya Bu Aja sih? Dahilah, lupakan mimpi ke Mekah. Bu Aja boleh benci sama saya. Tapi jangan sekali-sekali ngina mak saya. Mas, udah. Jangan dengerin, aku usah beladenin. Gua aja ngomong-ngomong ada perlu apa ya datang ke sini ya? Aduh, gara-gara panas gua, hati gua. Gua lupa di tujuan gua. Oh iya, gua datang kemari, Bas. Gua minta pertanggungjawaban lo terhadap si Koret yang lo celakain. Jawab sekarang lo. Maksud gua aja apa nih? Pura-pura lupa lo. Gua ajain lo tuh yang nyelakain si Koret, inget gak lo? Justru saya yang meminta ganti rugi. Koret yang rusakin baju saya. Dan sekarang gak bisa dibenerin. Dasar anak oncom lo. Yaudah, sekarang soal Koret lupain aja. Karena lo gak bakal mampu tuh ganti rugi. Ini masalah si Nisa. Yeah. Gue tetep kagak bakal setujuin lo. Sampai kapanpun. Lo dengar gak? Sampai kapanpun gue tidak akan setuju. Titik. Akmal, Lala, kenapa? Lapar. Dari kemarin kita belum makan. Enakan di rumah nenek. Di rumah nenek kasih nasi, kasih jajan. Alhamdulillah. Emangnya Akmal sama Lala pengen apa? Alhamdulillah. Ayam. Alhamdulillah. Akmal, Lala, nanti Bapak cariin ayamnya ya. Bapak tanya ke ayamnya, mau gak ketemu sama kalian? Oke? Bukan itu. Hah? Ayam goreng. Oh, ayam goreng. Yang ada padamu, jangan kau sia-siakan. Bapaknya pengangguran, kerjanya nongkrong di hutan. Jaki, ane tahu rasanya jadi pengangguran yang gak dihargai istri. Tapi itu jangan diem aja dong begitu, gerak dong. Maksud lo apa? Maksudnya adalah Jaki, ya. Nasib sial yang menerpa hidup ente, entuh pasti karena hal-hal jelek atau hal-hal dosa atau hal-hal yang tercela yang ente lakuin selama hidup ente. Ini dia. Iya kan? Dia kagak mengerti, enggak mengerti dia. Iya, orang otak di punggung. Kayak mau ransel pada bawa otak. Itu si bongkok dari gua hantu dong. Ngina orang terus lo kerjaannya lo. Lo yang tobat harusnya. Alhamdulillah. Akmal, Lala, kalau gitu pulang yuk sama Papi Ocit. Gak mau. Akmal maunya sama Bapak. Alhamdulillah, gak mau. Emang enak. Alhamdulillah. Wah, ini nih. Udah dikasih lagi. Berarti kalau begitu, dia masih kurang bersyukur. Kurang bersyukur. Anak yang ada padamu, jangan kau sia-siakan. Bapaknya. Yaudah, Akmal.
Al sama Lala tunggu di sini. Bapak tangkap dulu ayamnya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Eh, diikutin. Ayam. Mana itu ayam ya? Cepet banget perginya. Aduh, mana itu ayam gak ada nomor teleponnya lagi. Ini dia nih. Eh, di luar mana? Gua ngapa-ngapain kok. Diam di situ lu, gua tangkap lu. Percuma dulu gua jadi kiper kalau gak dapet. Dapet. Alhamdulillah. Juga lo, Akmal sama Lala bisa makan ayam goreng. Alhamdulillah. Ini ayamnya. Ini ayam Pak Ustadz. Ya iyalah mas, ayam orang. Bagaimana kita berani kalau itu ayam orang kita minta? Ini ah. Nih. Gimana sih? Ya Allah, ini ayam seksi banget ya. Eh Pak Ustadz. Ah. Lain kali ayamnya dikasih handphone. Jadi kalau dia nyasar, nah Pak Ustadz miss call dia tuh. Alhamdulillah. Aduh, emang katanya ayam artis kalau di calling langsung nyamperin. Ini ayam biasa kali, kan ayam tuh macam-macam. Kalau ayam yang tinggal di kota namanya ayam broiler. Kalau ayam tinggal di kampung namanya ayam kampung. Kalau ayam yang tinggal di kampus, ayam apa? Ayam panggang. Ya Allah ya Rabbi, makasih banget ya Zaki. Iya. Muka ente kok berubah? Gak seneng nih ayam ambil. Ah, ente kan udah nolongin. Kalau ente udah nolong orang kan dapat pahala. Tapi Zaki, saya sebenarnya udah tahu maksud ente apa. Kagak usah ente pura-pura. Saya sih tadi mancing-mancing aja nunggu ente ngaku. Kagak ngaku-ngaku. Saya tahu maksud ente bakalan ngapain sebenarnya kalau saya kagak ketahuan. Katanya ente mau tobat. Hah? Katanya ente mau benar-benar insaf. Nyatanya ente masih aja kayak begini. Kalau sampai kagak ketahuan, ayo datang kemari ngambilnya ayam. Jangan-jangan nih ayam udah ente apain, kagak tahu. Berarti sebenarnya ente bukan nangkepin ayam buat saya, tapi nangkepin buat siapa ayo? Buat diri sendiri. Karena nih ayam bisa-bisa ente makan. Walaupun ente nggak tahu nih punya siapa. Ternyata punya saya. Zaki. Katanya pengen tobat, tapi masih aja begini. Katanya pengen insaf, tapi masih aja begini. Lain kali kalau ente ketahuan lagi kayak begini, bukan cuma nih ayam yang Bang Ugo opor, ente ayo opor. Eh, makasih banget. Assalamualaikum. Salam. Pamit dulu, pamit. Salam, Yam. Kirain ayam nyasar. Teko, 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 cek. Anaknya gitu lucu celah. Punya bapak. Sadar. Lala, Akmal, lagi nungguin apaan? Ayam. Oh, kirain nungguin angkot. Boleh jadi mau ke terminal, jodin lo. Ini yang disebut pucuk dicinta. Ayam pun tiba. Dari Bapi Ocit, bilang apa? Terima kasih, gerobak pangsit. Kenapa jadi ada yang dicubit? Kesel! Gerobak. Dia kan anak gua! Iya. Waduh. Tuh lihat. Akmal sama Lala, kalau ngeliat ayam, kelihatan lagi. Gure. Waduh, songong banget deh gerobak pangsit kasih anak gua ayam. Makan dulu udah. Akmal, Lala, bapak kan udah bilang, jangan pernah terima apapun dari gerobak pangsit. Zaki. Ane tahu rasanya jadi pengangguran yang gak dihargai istri. Tapi itu jangan diem aja dong begitu. Gerak dong. Action. Zaki, jajan Ciki. Ane heran sama kelakuan ente ya. Ente anak masih kecil-kecil, emang ente bisa nyukupin apa? Mumpung anak ente masih kecil nih, cukupin dong. Ntar begitu Zaki udah tua, alasan lagi. Aduh, udah capek nih, udah gak kuat. Ini. Sekarang mumpung masih muda. Gua kata juga apa? Pergi dong jajan ke Jepara. Artinya? Muka lu perak. Zaki. Zaki. Besok nih, besok kita kedatangan presiden. Tuh, presiden datang. Di balai kampung. Balai kampung. Nah, lu jangan lupa tuh. Lu datang dah. Kuculuk. Ada amplopnya. Oh, aneh pikir Zaki datang kuculuk digampar sama presiden. Lu bukan enak aja lu sembarang ngomong lu.
Jadi biar presiden tahu supaya di kampung kita ini ada percontohan warga melarat. Alhamdulillah. Melarat alhamdulillah gue jedodin lo. Yang penting Koret, Ocit, Pret, Brobot, Musik. Seruanmu takbir haji memujimu panggil aku ya Allah labbaik Allahumma labbaik labbaik yang baik hati pasti orang kaya. Stop. Aduh, biarin satu lagi nih. Aduh. Po. Po aja. Apa deh? Po aja sini, Po. Apa lagi nih? Aduh. Berisik-berisik. Ya Allah. Aduh. Kaki aneh, Po. Kenapa ya? Kaki aneh, Po. Gimana sih? Pakai joget-joget dulu sih lo. Aduh. Abang lo baru baik, sekarang lo bagaimana? Iya nih, Po. Kayaknya sakit kaki aneh kambuh lagi nih, Po. Tuh dia, katanya lo udah mendingan. Iya, kumat lagi. Kayaknya mesti dibawa ke rumah sakit nih. Lo mau ke rumah sakit lagi? Lo pergi deh ke rumah sakit. Tapi gua kagak biayain. Terus yang bayar siapa dong? Masa bodo amat. Oh iya. Lo minta aja sama si Abas, sama si Ija. Sekalian deh lo mintain buat ganti rugi abang lo, iya gak? Mpo, aneh males kesononya. Lagian aneh males berusaha sama perempuan tua miskin lagi. Mpo aja deh mintain deh. Kebetulan, gue pengen bener-bener menghina itu namanya si Abas, Ija, sama si Munaro. Oh gitu? Iya. Karena dia itu yang bikin gue jadi sengsara. Kemarin gue udah ke sono. Gue lupa. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Sayang. Tak lagi. Aduh, sakit lagi, Po. Pusing aja joget-joget, Po. Lu ikut-ikutan gue sih. Aneh gak bisa denger kalau denger musik, Po. Pengen joget. Ya udah, masuk aja dulu deh. Sip, Po. Yuk. Aduh, bukannya senang gue jadi tambah susah deh. Iya, Po. Maaf, Po, ya. Lo dah bener-bener dah. Dagangan kita laris ya? Iya. Dari jualan sebentar udah lah. Kita harus mengucap alhamdulillah. Bu, minta amalnya, Bu. Oh iya. Lah, kasih. Makasih alhamdulillah, yeah. Bu. Kasih sedekah lo. Udah kaya ya? Iya. Ya Allah, Bu Hajah. Saya sedekah karena Allah, Bu Hajah. Sambil saya juga berharap, berdoa.
biar Munawaroh cepat sembuh, biar Abah tetap sehat, biar Zaki cepat tobat, dan biar saya cepat bisa pergi ke Mekah. Ilah, goceng alias 5.000, mintanya banyak amat. Kagak bakalan dikabulin, percaya omongan gue. Iya, Bu Aja, kemampuan saya bersedekah baru segitu, Bu Aja. Nah, kalau gitu, Bang Mari duit, kasih gue. Si Koret lagi sakit, kakinya bengkak lagi. Bang Mari duit, cepetan. Ibu Aja, gak malu minta-minta duit sama Ma Ija. Ih, lu gak apa? Lagi bilangin sama Pak Haji nih. So tau lo kok sompret bener-bener lo. Gua bukan minta duit tau gak, gua minta duit buat si Koret berobat. Ayo duin. Sompret bener nih orang nih. Deilah lo dasar sendok semen lo. Gua tusuk kempes lo. Lagian gua kagak takut sama si Abah. Bejejer si Abah gua hadapin. Mana dia? Nih gue. Awas lo, gua kejar lo. Nisa mesti ketemu sama Bang Abbas. Nisa mesti tahu soal kecelakaan Abah. Apakah Bang Abbas yang nabrak atau Abah yang nyebrang sembarangan? Hey Nisa. Bang Abbas, kebetulan ketemu Bang Abbas di sini. Tadinya Nisa mau ke rumahnya Bang Abbas. Nisa mau nanya, Bang. Itu kemarin Abah kenapa ya bisa sampai kecelakaan? Soalnya Nisa gak mau Bang Abbas terus-terusan disalahin sama Umi. Iya, Neng. Kemarin tuh Abang lagi narik bajai. Terus Abah nyebrang. Dia tuh kayak lagi bengong gitu, Neng. Abang bilang minggir. Tetap aja di situ. Jadi ketabrak, Neng. Abang sih sebenarnya kurang tahu, Neng. Cuma Abah tuh kayak lagi mikirin sesuatu. Oh, ya udah kalau gitu terima kasih banyak ya, Bang. Nisa udah cukup jelas. Ya udah Nisa pamit pulang ya, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mpo Juju. Neng Nisa, iya enggak, Neng. Mpo mau nyampein tuh soal Bu Haja. Soal Umi. Ada apa lagi sama Umi? Iya, masa Uminya minta-minta sedekah sama Ma Ija? Hah? Minta sedekah? Ju, lu jangan fitnah gue ya. Gue kagak minta sedekah sama si Ija. Enak aja lo. Di, tadi kan Bu Aja minta duit. Gue minta duit buat berobatnya si Koret. Bukan minta buat sedekah. Astagfirullahalazim, Umi. Umi gak boleh kayak gitu dong, Umi. Ini kan emang kesalahan Encang Koret. Seharusnya Bang Abbas yang minta uang ganti rugi sama Encang Koret. Bukannya Umi yang malah minta uang sama Ma Ija. Iya benar tuh Bu Aja. Kasian tahu si Ma Ija. Udah munarohnya belum sembuh-sembuh. Si bajainya si Abbas dirusakin sama si Koret. Aduh. Iya deh. Gue nih orang baik. Nih, Umi orang baik. Pasti Umi sedekah. Tuh, kasihin Miss Ija ya. Aduh, Bu Aja makasih ya. Kalau perlu lo bilangin sama warga sekalian. Iya. Ya Allah, Umi. Umi gak boleh ria kayak gitu dong, Umi. Biarin aja Allah yang menilai kebaikannya Umi. Kenapa coba pakai disebut-sebut segala? Aduh, Nisa. Terus-terusan aja ngomelin orang tua. Capek rasanya nih Umi nih. Kokom, udah dengar informasi terbaru belum? Belum. Mana tuh? Nanti presiden tuh bakalan datang ke kampung kita, tahu enggak? Beneran? Bener. Nah, Kokom, lah lihat apa Juju udah siap-siap dong buat penyambutan besok dong. Kokom teh juga siap-siap buat besok gitu nya biar keren gitu ngeliat presidennya. Iya dong. Aduh,
Yang namanya rakyat jelata tuh kagak bisa ketemu sama presiden, tahu nggak lo? Yang bisa ketemu presiden tuh gue nih. Orang kaya yang bisa ketemu presiden, lo sih kagak bisa. Ngerti? Ngerti? Iya, Bu Haja. Tapi kan kadang-kadang suara orang miskin juga dipentingin buat mereka. Karena suara orang miskin itu paling banyak. Kalau suara orang kaya mah dikit. Malah kadang-kadang orang kaya kagak mau milih. Kesian deh lo, Juju. Lo kan makan dari gua kasih beras. Kalau lo kagak ada beras, mana bisa ngomong. Pret. Dari gua aja pakai orang miskin segala yang banyak suaranya. Pak. Halo. Bu Haja teh menikitunya. Ya biasa deh. Cuk. Kamu itu pinter ya, Cuk. Bukan cuman cantik, montok, tapi otakmu itu cerdas. Ya iyalah, jujur. Gak kayak itu, Ju. Itu. Tang Tejo teh ulah genit atuh sama Bu Juju. Oh, Bu Juju juga teh jawabnya teh biasa gitu, cicing, sok kieu gitu, ulah kieu gitu. Ya, kenapa sih ini laki bini? Didoting gigi ente, gelak kan rontok tuh. Ente jual ke tukang loak, udah dapet duit ya gak? Itu bukan dapet duit, rumah sakit. Ini sebenarnya ada apaan sih? Mau dagang kasur gulung sama kue bantal. Hah? Kasih? Lu jadi ngomong begitu sih? Iya kata lo, presiden mau datang ke sini. Emang kamu kita ada apaan? Abas. Presiden mau kemari karena kampung kita ini layak dijadikan kampung percontohan. Percontohan apaan? Percontohan kemiskinan. Oh iya. Apaan lagi? Warga, pose PC. Marilah kemari. Hey, 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 hey. Hey warga. Ini tambah cakep ya. Oh iya Jamila. Besok presiden mau datang, ya. Lo mesti ikut mancing nyambut presiden, ya. Presiden gimana? Beneran itu? Daelah, masa iya presiden bohongan lo yang nggak aja. Mana ada presiden mau bohongan? Wah. Labbaik Allahumma labbaik. Muka gila juga si Ija. Gua bilang lupain mimpi, masih aja ngimpi. Ntar stres lo baru tuh rasa lo. La baika la syarika laka la baik. Hei Ja! La baika lo. Bisa diem gak lo? Kenapa lagi Bu Aja? Aduh, gua gak tanggung jawab ya. Kalau lo stres terus warga bawa lo ke rumah sakit jiwa, gua gak tanggung jawab. Bu Aja, jangan ganggu nenek dong. Nenek itu lagi doa. Iya, kalau orang ngeganggu orang yang lagi ibadah, itu katanya sifat setan. Berarti gua aja setan dong. Alhamdulillah. Hey, oncom lo ya, berani-beraninya lo. Udah, sekarang lo bawa nenek lo pulang ya. Sampai di rumah, lo jangan keluarin rumah. Sebab ntar ada presiden mau datang. Ngerti lo, Pade? Nggak mau. Ya elah, presiden mau datang nih, tahu nggak? Cepetan suruh pulang nenek lo. Nggak mau. Pulang. Nenek kan lagi doa. Nih, mau nggak? Iya, mau. Tuh, orang miskin tandanya. Lihat duit hijau. Tunggu dulu dong. Waduh, payah nih orang nih. Oon, dasar cucu sama neneknya sama aja ya.
Bang Abbas, gimana bang? Bajanya udah di servis? Bajanya bang sih lagi di servis, Neng. Ini mau diambil. Oh gitu? Ya udah kalau gitu Nisa temenin yuk. Gak usah, Neng. Ntar Neng dimarahin lagi sama Umi, Neng. Bang Abbas takut ya sama Umi. Yo, Umi ya. Lihat tuh, ini sebelum Abbas. Maafin Umi ya, bang. Maafin Umi karena Umi sering nyakitin Bang Abbas sama emak. Nisa! Hei! Bandel lo ya! Dia bilang jangan ketemu lagi, berarti dia ketabu lagi. Umi, Nisa bisa jelasin semuanya ini. Tadi kita kebetulan kok Umi ketemunya. Udah deh, gak usah banyak alasan. Abah lo tuh jadi begitu tuh karena dia tuh dibajai, tau gak? Astagfirullahaladzim, Umi kan udah jelas semuanya. Bang Abbas itu gak salah. Abahnya yang nyebrangnya sembarangan. Udah, jangan banyak alasan. Pokoknya mulai sekarang lo berhenti kerja. Sekarang juga pulang. Pulang. Bang Abbas. Maafin Umi ya, bang. Iya, Neng. Gak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Abbas? Sudah datang belum? Belum nih, Pi. Mungkin Abbas masih di jalan kali ya. Ya udah kalau gitu sekarang Mira mau cari Abbas dulu. Soalnya Abbas gak ada telepon. Tunggu, Mira. Maksud kamu Abbas gak punya telepon? Enggak. Ya udah Mira cari Abbas dulu ya, Pi. Mira buru-buru. Udah, Papi. Musik! Timpung suara gendang bertalu-talu. Jangan usah bingung nasib kita siapa tahu. Cakep. Paketip-paketipung ade Pak Haji beli bensin. Cakep. Hati jangan bingung itu gigi kayak gergaji mesin. Koret, ocit, pret, brobot. Warga gue udah pada kumpul semua nih. Betul, ya kan? Yeah. Rata semua kan? Yeah. Udah kayak jamur merang. Kita mulai ya. Oke, silakan. Orang Suse, warga-warga miskin kaum duafa yang terbelakang sekalian. Ngomong. Pokoknya besok harus pada kumpul karena ada Bapak Presiden SBY mau datang kemari. Mau ngapain Bang Koret? Aduh, banyak tanya ya. Gimana sih? Mau kunjungan aja memantau warga di sini begitu. Itu tandanya dia ke Bekasi. Artinya? Dia enggak tahu sih. Tenang. Kasih tahu. Betul. Kasih tahu. Dan karena besok bakal ada Bapak Presiden, maka harus ada yang namanya peraturan. Peraturan apa tuh? Ini mau diomongin ya. Kasih tahu. Jadi peraturannya adalah biar warga gue tahu. Bapak kalau nggak kasih tahu, kan nggak mungkin tahu. Betul. Lu kasih tahu, Ren. Yeah. Supaya warga gue tahu. Kalau nggak dikasih tahu, tatatatatatat. Waduh, darah pendek lu. Bakit nyampe ke muka gue, jodohin lu. Golongan orang kaya itu berada di barisan paling depan. Orang kaya, depan. Orang miskin paling belakang, 1 meter dari orang kaya. Oh. Nah, ada lagi golongan orang fakir, berarti di bawah garis kemiskinan. Nah, kayak Maijah gitu jangan sampai kelihatan. Kalau perlu, ngumpet di bawah sendok. Bu Mirah, why? Permisi, Pak RT, Bang Koret. Why is beautiful man honest to me? Bu Mirah, ada apa? Ya, saya mau nanya itu Pak RT belum sembuh bekas sunatannya? Udah. Belum ya? Bu, mau dengar saya? Jangan membicarakan soal yang itu. Karena itu soal yang sensitif. Nggak boleh, Bu Mirah ya? Kalau gitu saya mau tanya, Pak RT lihat. Bu Mira, orang yang paling cantik di Indonesia, Bu. Ngapain nyari Abbas, Bu? Ya udah kalau gitu saya mau permisi dulu cari Abbas dulu ya, Pak RT. Silakan, Ibu. Ya, Bu Abbas. Sebentar, Bu. Dikit lagi, Bu. Saya kalau memandang Bu Mira nih, orangnya putih bersih kan? Rambutnya mana panjang, ikel lagi. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Mira.
Cit, tau gak Cit bendingnya kayak apa Cit? Kayak apaan? Kayak kuah sayur sop. Gak ngapa-ngapa itu saking cintanya. It's my love, it's beautiful, it's my hungry. Luar biasa, Inggrisnya berantakan ya. Siap semua? Siap usah. Tangan di atas, Mose! Aduh Ma, ini beneran abasnya masih narik bajai? Iya deh Mira, masih narik. Ada apa sih? Ya udah deh Ma, Mira buru-buru, permisi. Eh, gak masuk dulu? Gak usah Ma. Ya Allah, ada apaan nih? Neng Mira nyari-nyariin si Abas. Ada apaan sih, Mak? Kenapa sih bosnya si Abas? Tahu, Mak aja bingung. Nyari-nyariin si Abas, Mak jadi khawatir. Mak, kalau Jojo lihat deh, kayaknya bosnya si Abas naksir banget tuh sama si Abas, Mak. Halo, kagak aja. Masa iya sih bosnya begitu mau naksir sama anak buahnya? Kan jauh, dia kan pegawai rendahannya. Eh, si emak, namanya juga cinta, Mak. Cinta, cinta, cinta. Mak inget nggak kisahnya Mas Min? Nah, dulu kan dia naksir tuh sama pembantunya. Terus dia kawinin deh. Eh, sekarang anaknya udah 5, Mak. Pusing, Mak, mikirinnya. Yaudah deh, Jojo pamit ya, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih, Mas, ongkosnya, Mas. Makasih ya. Alhamdulillah. Itu kayak mobilnya Bu Mira. Abas, aku jadi kemana-mana juga kok malah di sini. Bas, kamu kok malah tidur di sini? Bas, bangun dong. Ya, Mbak. Enggak, Pak. Saya salah orang. Ya udah tidur lagi aja, Pak ya. Maaf ganggu. Abas kemana sih? Assalamualaikum. Pasti nyari Abas. Iya, Pak Ustadz lihat. Enggak. Maaf Bu Mira, cuma ngingetin aja. Soalnya ada yang Bu Mira lupain. Kalau Bu Mira cari sesuatu, cari seseorang, bukan cuma manusia yang mesti Bu Mira tanya. Tapi satu hal lagi, tanya sama Allah. Assalamualaikum. Abas, kamu kemana sih? Abas belum pulang hari gini. Tumben. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah baru sebut namanya. Mana khawatir aja. Udah malam kok belum tidur sih? Ya Abas belum pulang. Mak belum tidur, khawatir nungguin. Abas kan nari, kebetulan alhamdulillah penuh tatkanya. Oh iya tadi ada Neng Mira kesini nyariin Abas. Apa ya? Mira. Jangan-jangan tadi bener ya mobilnya Bu Mira. Ya Allah, Ma. Abas lupa lagi, Ma. Apaan sih? Apaan? Aduh, ya Allah. Harusnya hari ini Abas diundang ke rumahnya sama keluarganya. Ih, itu aja kok sampai tegang bener. Kirain siapaan. Nggak udah, diapain kau lupa? Terpasti dia marah, Mak. Kenapa apa orang lupa, Mang, kan nggak bikin-bikin. Tapi besok, Abas mesti minta maaf, ya, sama dia. Bilang terus terang. Ya Allah, pasti Bu Mira marah dia sama Ayah. Lagi, Andi, sholat deh, ya. Apaan? Nih, hasil Abas malam ini. Ya, Mak. Alhamdulillah. Abas, naik dulu ya. Mau bentar, Mak, yang wajib itu deh. Ini buat Mak semua nih. Iya, Mak. Alhamdulillah, ya Allah. Terima kasih, ya Allah. Kau berikan hamba seorang anak yang soleh dan baik seperti dia. Alhamdulillah banyak ya, Mak. Lumayan. Banget dong. Udah deh, ntar sakit tinggalin, Mak. Aduh. Sakit yang mau penuh nih. Lu aja. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya Allah.
segitu nih kagak bisa sampai ke Mekah, kok enggak? Duit begituan aja, lu sedihin. Bu aja, buat Bu aja duit segitu nggak ada artinya, bahkan buat saya sangat berarti Bu aja. Hei Jah, duit yang kayak begini nih nggak nyampe ke Mekah. Ke Mekah tuh harganya 20 juta. Nih, 100 celengan begini isinya goceng. Kagak nempe, nggak nyampe, tau nggak? Udah, lu nggak usah sedih. Nih, gua ganti nih. Tuh, ambil deh. Jangan nyenggol dong. Ntar gua ketularan apesnya nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, tubuh aja begitu amat ya. Mak, mak nggak apa-apa, mak. Jujur bantuin ya, Mak, ya? Ya Allah, apakah benar dikatakan Raja Ida bahwa orang seperti hamba tidak pantas melihat Mekah, ya Allah? Rasanya, Mak. Udah enak kan ya, Mak? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dokter, sebenarnya apa penyakit Mak saya? Ibu kamu nggak apa-apa. Hanya butuh istirahat. Dan jangan terlalu banyak berpikir ya. Bas, emang Mak lo mikirin apaan sih? Hah? Apa mungkin Mak mikirin ke Mekah terus ya, Pok? Oh, iya. Tadi juga tuh emak lu dihina-hina sama Aja Idam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Ngapain lu kemari? Jadi ini saya. Maaf Bu Aja. Saya kesini bukan nyari Nisa. Saya mau bilang sama Bu Aja, tolong jangan menghina Mak saya. Sekarang dia di rumah sakit gara-gara Bu Aja. Masuk rumah sakit? Segitu aja masuk rumah sakit? Bu Aja boleh menghina saya kapan aja. Tapi tolong jangan menghina Mak saya. Tolong Bu Aja. Lo denger ya. Lo biar gua gak hina, lo udah hina sama emak lo. Udah lo jangan. Kasih lu duit buat nebus nyawa. Ingat Bu Aja, di atas langit ada langit Bu Aja. Ambil, terima aja, jangan malu-malu. Assalamualaikum. Saatnya menyambut presiden kita. Biar SBY mau datang, bro. Yes. Asik. Umi, Jamila mau pada kondangan kemana sih? Hah? Kondangan? Ini Pak SBY mau datang ya? Kok macem-macem aja nih, norak banget sih. Aduh, Nisa, bener-bener deh anak Umi yang paling-paling. Makanya Nisa nggak usah deh kerja ngapain, ya kan? Ntar nih presiden kita mau datang di kampung kita, ya tau nggak? Oh, kayak jangan norak. Iya, tapi nggak usah berlebihan kayak gini dong, Umi. Nisa, ini artinya bentuk penghormatan seorang warga negara terhadap pemimpinnya. Tuh. Hah, paham nggak lo? Paham. Nggak juga?
Ah, gue mantap deh kalau gak tahan. Udah, cabut yuk. Yaudah, ya. Yo bro, cacus bro. Bro. Zak, bukan mau kerja, udah berangkat sana. Dengerin deh, Sumi sama si Jamilah gak usah dipikirin. Ya udah, Lisa berangkat kerja ya, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gue jadi penasaran, apa benar sih presiden mau datang? Ya juga kali ya. Eh, anak emak udah rapi. Emak berangkat. Lili, Mai, Abas, Mai. Iya. Yeah. Eh, nggak ikut nyambut presiden datang? Ya Allah, Mak. Emang Abas siapa? Anak emak. Ya, tapi yang kita kan bukan siapa-siapa buat dia. Dia nggak kenal sama emak. Yaudah deh. Terima kasih, Mai. Yaudah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati. Ya. Bu aja. Aduh. Abas nih, kagak ada apa-apanya. Gak usah repot-repot. Ngapain dia bukan orang penting buat menyambut presiden? Kenapa mesti dia? Gue nih aja Ida, orang kaya. Toh yang pantas. Iya gak, Bah? Iya. Bang Abas mau pergi kerja ya? Jamilah ikutan dong. Apaan sih lo? Masa magang lo tuh udah habis. Ngerti gak? Sekarang lo mesti ikut Umi, bro. Oke. Okay. Tapi kan Jamilah pengen kerja. Duh, iyalah. Mau kemana? Mau masuk dulu, Bos. Kagak bisa begitu dong, nyelonong aja. Hormatin dong orang kaya. Hah? Kasih salam kayak gimana, kek? Assalamualaikum, Bu aja. Ya udah, lo masuk di sono. Ya, Mam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia nyuruh kita salam. Terus kita udah salam, dia nggak jawab. Kan jawab salam itu kan wajib. Nah, mesti sampein depan orangnya. Jangan di belakang kalau bisa, ya nggak? Itu kan namanya kebenaran, mesti dibilang. Kan nanti jadi berantem. Rame ya? Jadi ribet ya? Nggak enak sama Nisa. Tuh, dia lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, ayah masih kepikiran sama Bu Mira. Pasti dia marah deh soal semalam. Bang Abas. Masa bareng ya, Bang? Iya, yuk. Bang Abas, kenapa? Gak apa-apa, Neng. Bohong. Kayaknya Bang Abas itu lagi ada yang dipikirin deh. Iya, Neng, sebenarnya Abang lupa. Semalam tuh Abang harusnya ke rumah Bu Mira. Pasti Bu Mira marah deh sama Abang. Maksudnya Bang Abas lupa ke rumah Bu Mira? Iya, seharusnya semalam tuh Abang ke rumah Bu Mira karena Abang diundang. Katanya bapak sama ibunya Bu Mira baru pulang dari Amerika. Tapi Abang lupa, Neng. Ya, Abang lagi kasihkan narik bajai. Iya, ya kalau emang Bang Abas lupa, Bang Abas kan nanti bisa bilang sama Bu Mira kalau Bang Abas itu emang lupa. Lagian kan yang namanya manusia gak luput dari lupa, Bang. Iya sih, Neng, tapi Abang cuma takut Bu Mira nyangkanya Abang gak memenuhi undangannya dia. Kayaknya Bang Abas nyesel banget gak bisa datang memenuhi undangan papa dan mamanya Bu Mira. Ayo, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, sebentar lagi
kita bakal kedatangan Bapak Presiden SBY. Dan marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita mulai ya. Dimulai dengan hitungan 1000. Udah, jangan kelamaan. Gue udah gak sabaran nih mau ngeliat SBY. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah air beta. Oh, gimana Pak RT? Itu lagu Indonesia Raya itu salah. Dekat sama presiden. Malu-maluin. Kalau begitu gue ke Bekasi. Sudah, gue lupa sih. Waduh. Pak RT harusnya memberikan contoh sebagai warga negara Indonesia yang baik. Tenang. Mau duit kagak? Duit itu mau lo. Yuk, nyanyi. 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana Baik kalau